Aaron Aziz minta Shamsul Yusof jumpa ibu bapa, minta maaf pada mereka dulu. Pelakon Dato' Aaron Aziz menyatakan kemelut yang berlaku antaranya dengan pengarah sensasi, Shamsul Yusof dapat diselesaikan selepas dia memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Suruh Shamsul minta maaf kepada orang tua sendiri. Jelas Aaron, dia tidak mempunyai sebarang masalah untuk berdamai. Namun ia hanya akan terjadi selepas Shamsul yang juga pengarah filem The Original Gangster, TOG, berbuat demikian. Tak ada sebarang konfrontasi. Saya cakap kepada umum suruh dia minta maaf pada kedua orang tuanya iaitu Dato' Yusof Haslam dan Datin Fatimah Ismail, ujarnya. Orang luar tak perlu masuk campur. Dalam pada itu, pemilik nama Aaron Mustafa Aziz turut mengulas jawapan yang dimuat naik oleh pelakon Shahnaz Ahmad di Twitter yang mendakwa mereka adalah pelakon profesional dan tidak akan menarik diri daripada membintangi filem TOG hanya disebabkan konflik yang berlaku. Beritahu dia, Shahnaz, tak perlu masuk campur. Kepada pelakon atau sesiapa sahaja yang tidak terbabit dengan produksi, jangan masuk campur, katanya. Tak nak beri sebarang kenyataan. Sementara itu, aktor kelahiran Singapura memberitahu dia tidak memberi maklum balas berhubung tawaran Shamsul untuk bersemuka bagi menyelesaikan krisis yang berlaku antara mereka. Isteri saya, Datin Diana Hanik, minta supaya saya tidak beri sebarang kenyataan lagi. Mungkin isteri saya tahu perangai saya, katanya lagi. Terdahulu, Shamsul mendedahkan punca sebenar dia membuang nama Aaron Aziz daripada filem TOG disebabkan masalah kesihatan /DC yang dialami oleh aktor itu selain kenaikan berat badan. Bagaimanapun, tidak lama kemudian Aaron memuat naik hantaran video di Instagram mendakwa Shamsul enggan berjumpa dengannya berhubung isu pengguguran nama daripada membintangi filem TOG. Malah, Aaron turut menunjukkan suntikan yang diambil untuk mendapatkan fizikal yang diinginkan Shamsul bagi filem Original Gangster. Namun apa yang membuatnya terkilan adalah tindakan Shamsul yang menggugurkan namanya sebagai pelakon untuk filem terbabit sedangkan dia yang beria ia ingin Aaron berlakon untuk naskah tersebut. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.